Bencana banjir yang menimpa beberapa negeri ketika ini ternyata mengejutkan dan semestinya meninggalkan kesan buruk kepada mangsa yang mengalaminya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Potongan video Ahli Parlimen Permatampau YB Nurul Izzah Anwar yang menyebut tentang kejadian banjir ketika pandemik pada Julai lalu menjadi tular kembali apabila kini kata-katanya menjadi kenyataan. Beliau sudah memberi peringatan. Kena ada beberapa perancangan kerana kita akan mengalami banjir di kala pandemik. Jadi kesiapsiagaan ini saya minta sangat-sangat dalam pelan pemulihan diambil kira dengan serius, katanya dalam parlimen. Kami sudah mengadakan kerjasama kerajaan negeri, Nahrim, JPS, Jabat Daerah menyediakan pelan rapi perancangan menjelang banjir nanti. Ya? Jadi kena ada beberapa perancangan kerana kita akan mengalami banjir di kala pandemik. Jadi kesiapsiagaan ini saya minta sangat-sangat dalam pelan pemulihan diambil kira dengan serius. Di ruangan komen, rata-rata netizen bersetuju dengan pendapat Nurul Izzah. Betul yang dikatakan YB, kita perlu ada persiapan.